Gimana, ada yang perlu atau yang bisa dibantu? Ini Pak, sebenarnya saya mau minta Pak Benar tentang personal hygiene untuk tidak gizi, Pak. Ini contoh Benar. Iya. Oke, tentu kita kan ukuran dan warna background tulisan perlu kita sampaikan juga apakah sudah seperti ini atau berubah tulisannya, misalkan huruf kapital semua atau huruf depannya yang kapital. Huruf depannya aja yang kapital Pak. Untuk warnanya kita sesuaikan aja sama ini Pak, biar tulisannya nanti jelas gitu Pak ya. Oke. Dan ini memang apa namanya, koki ini ya, tukang masak memang harus ada juga. Iya, soalnya kan untuk menandakan kalau rambut ini nggak boleh keluar gitu Pak. Nah, ini kan nggak ada, boleh ada luka yang terbuka, harus memakai sepatu kayak gitu Pak. Ya, jadi betul. Biar gampang nanti orang di gizi itu memahaminya gitu Pak, tentang personal hygiene. Ini kan ada di sebelah kiri sendal, sebelah kanan sepatu. Berarti yang tidak boleh sebelah kiri ya? Iya. Nah, oke. Dan ini kan bahasa Inggris sekarang ya? Iya Pak. Kita sekarang ke tetap bahasa Inggris atau tetap atau dirubah ke bahasa Indonesia? Oh, ini Pak sudah saya bikinkan bahasa Indonesia nya lebih bagus pakai bahasa Indonesia biar nanti apanya ya. Tenaga kerjanya nanti memahami dengan baik. Iya. Oke, nanti kita rubah ke bahasa Indonesia. Iya Pak. Judul yang ini di atas? Judul yang di atas ini pakai bahasa Indonesia aja Pak. Yang full sepertinya. Iya. Yang personalitinya tetap bahasa Inggris. Oke. Nah itu dia, jadi kan membuat banner ini, apalagi di rumah sakit sudah sering juga, kita sebelum cetak, tentu kita konsultasikan lagi dengan resi nanti, apakah sudah cocok atau belum, mana yang kurang, mana yang ditambah, tergantung resi. Jadi kalau kata resi oke, kita cetak. Karena saya sendiri juga tidak mau mengokehkan kalau yang menyuruh membuatnya belum setuju, nanti kan mengulang dua kali, rugi juga jadinya. Jadi intinya sebelum kita cetak, untuk konsultasikan lagi dengan resi ya. Dan yang terakhir tentu kita kan punya pimpinan dan ada PPTK. Jadi setiap membuat apapun kita harus persetujuan PPTK, karena untuk pembayarannya kan harus melalui beliau nanti. Nah, jadi kami mohon nanti ke resi untuk menghubungi PPTK Ibu Kasih Ibus namanya. Nah, nanti minta tolong juga kepada beliau. Kalau sudah ACC, hubungi lagi sama saya. Baik. Ya kan? Nah, kalau kata beliau oke, sekarang pun atau hari ini pun kita buatkan. Dan ini perlunya berapa hari minimal atau maksimalnya? Kalau bisa sih dalam minggu ini bisa. Oke, 3 hari siap. Jadi sudah dipahami kan maksud saya? Sudah Pak. Nah, jadi permintaan resi saya ACC dan okekan, tinggal menuntut apa, menghubungi kasih di bidang atau di PPTK-nya, dan nanti sebelum cetak kita akan terus ke resi. Baik. Oke ya. Oke Pak. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Nah,